Masjid Sultan Abdullah yang terletak bersebelahan makam Diraja Pekan merupakan masjid ketiga tertua di negeri Pahang, di mana ia didirikan pada tahun 1929 dan siap pada tahun 1930 di Kuala Sungai Parit di Pekan. Menurut sejarah lisan, Masjid Abdullah dibina oleh tukang-tukang tempatan dengan menggunakan campuran putih telur dan sedikit pasir. Proses ini dipercayai boleh mengukuhkan struktur binaan bangunan sama seperti Masjid Sultan Abu Bakar di Johor Bahru. Kubah asal masjid ini agak kecil dan dibina daripada campuran tanah. Kemudian ia diperbesarkan dengan menggunakan putih telur dan pasir, manakala bahagian lain bangunan ini diperbuat daripada kayu. Batu nisan yang terdapat di tepi Masjid Abdullah dipercayai kubur cucu Tok Gajah yang mati lemas di Sungai Parit di hadapan masjid ini, sekaligus mematuhi adat tradisi orang Melayu lama di mana orang yang meninggal dunia akan dikebumikan di tempat tragedi yang menimpa mereka. Dinamakan semula dengan berkonsepkan muzium, ia menekankan tarikan landscape yang indah dan unik serta menggabungkan kepentingan elemen Islamik, sejarah, intelektual dan moden secara keseluruhannya. Peranan masjid ini suatu ketika dahulu masih dikekalkan, di mana ruang solat yang mampu menampung kira-kira 100 jemaah disediakan, selain pameran bahan sejarah berbentuk interaktif iaitu menggunakan skrin sentuh. Ciri eksklusif masjid ini terus dikekalkan, malah ia menjadi nilai tambah yang membantu mengembalikan kegemilangan masjid ini suatu ketika dahulu melalui tarikannya yang tersendiri. Usaha Lembaga Muzium Negeri Pahang mengangkat keunikan masjid ini sebagai monumen lama juga secara langsung memapar kisah dan kesan sejarah tersendiri yang menarik untuk dihayati generasi akan datang. Bagi mereka yang mahu mendekati dan menyelami keindahan elemen Islam yang dipersembahkan di sini, marilah datang berkunjung untuk melihat keunikan dan sejarahnya yang tersendiri.